Maka istinja itu hukumnya ada lima. Asal hukumnya wajib istinja. Dari mana nih wajib? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang kamu pergi ke jamban, buang hajat maksudnya, maka hendaklah, kuduklah membawa tiga batu untuk cebok. Kata Nabi, hendaklah bawa. Maknanya hendaklah bawa, lam itu namanya lam amar, lam perintah. Di dalam usul fiqh dijelaskan, al-amru idza tujurrida anil qarina unsurifa lil wujub. Sabda Nabi, fal yadhab amrun. Wal amru idza tujurrida anil qarina unsurifa lil wujub. Kalimat hendaklah bawa, kudu bawa, itu namanya perintah. Perintah itu maknanya wajib. Maka di fikih ditulis yajibul istinja. Yang dimaafin,
Begitu juga pembagian najis dari najis mukhaffafah, mutawassithah dan najis mubalaghah. Maka dilanjutkan dengan penyempurna bahasan. Habis ini kita sudah tidak ngomongin najis lagi. Kita akan membahas tentang istinja. Kenapa kita bahas istinja? Karena memang istinja ini daripada najis juga. Meski berbicara najis yang sudah kelewat, cara membersihkannya ada yang menggunakan air, ada juga yang menggunakan air plus tanah. Namun di sini pada bab istinja menggunakannya air atau batu atau dua-duanya, karena memang air, tanah, batu merupakan wasailu taharah, media bersuci. Oleh karena itu, malam hari ini, mungkin beberapa pertemuan mendatang, kita akan membahas tentang istinja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau berbicara istinja, tentu kita berbicara tentang definisinya, baik secara etimologi maupun juga secara terminologi agama. Begitu juga kita akan berbicara hukum-hukum istinja. Begitu juga kita akan berbicara tentang alat-alat istinja. Berikut syarat-syaratnya. Begitu juga kita akan membahas tentang adab-adab buang hajat. Inilah rangkaian beberapa masalah yang akan kita bedah daripada tatimmatun ini. Saudara sekalian, istinja secara bahasa artinya memotong. Diambil dari akar kata najautu syai'a idza qata'tuhu. Maka korelasinya dengan terminologi agama, seakan-akan orang yang beristinja itu memotong atau memutuskan kotoran daripada dirinya sendiri, sehingga disebut dengan istilah istinja. Di samping istinja, ada juga pembahasannya dengan istitobah, bahasa lainnya bebersih. Istitobah seakan-akan seorang manusia itu menjadi bersih dirinya dengan sebab menghilangkan
kotoran yang keluar dari kemaluan depan maupun dari kemaluan belakang. Istitobah dan istinja namanya mutaradif, kata yang sinonim. Kayak uang dan duit, beda kata, maknanya sama. Yang masyhur penggunaannya dalam literatur fiqih istinja, meski sebagian ulama menyebutnya istitobah. Namun dalam satu qaul dalam mazhab kita Syafi'i, kalau ngomongin istitobah, alatnya pakai air saja. Kalau istinja, air juga, batu juga bisa. Kemudian ada juga ulama yang menyebutkannya istijmar. Artinya istijmar menggunakan batu atau tisu di modern ini dengan aturannya untuk menghilangkan kotoran yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Namun bahasa istijmar lebih digunakan untuk cebok pakai tisu atau pakai batu, sebagaimana istitobah lebih sering digunakan untuk cebok pakai air, sedangkan istinja jauh lebih umum meliputi semuanya. Inilah yang kemudian lebih dipilih bahasa istinja. Saudara-saudara sekalian, istinja dalam terminologi agama adalah izalatul kharijin najisil mulawisi minal farji anil farji bima'in aw bihajarin. Dalam terminologi agama yang disebut istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, yang basah. Keluarnya dari farji, kemaluan depan atau kemaluan belakang, dihilangkannya dari farji biar bersih atau biar tipis kalau batuk, menggunakan alatnya bisa air dan bisa tisu, bisa batu, atau dua-duanya. Inilah definisi istinja. Izalatul kharijin najisil mulawisi anil farji minal farji bima'in aw hajarin. Istinja. Lalu hukumnya apa istinja? Kata kitab kita nih memasuki hukum kan fikih.
yajibul istinja'u, kan begitu. Istinja hukumnya wajib. Jadi istinja itu hukumnya wajib. Wajib istinja. Dari apa yang wajib istinja nih? Dari benda yang keluar, yang najis, yang basah. Itu istinja wajib. Dari apa saja yang keluar dari kita punya kemaluan ini, baik depan maupun belakang, tapi yang keluarnya yang najis dan yang basah. Baik yang keluar itu umum seperti kencing dan tinja begitu, ini namanya disebut umum begitu, karena kalimat kharijin nakirah dikasih kulli, itu faedahnya umum, sehingga apa saja yang keluar, baik yang umum, yang sering maupun yang jarang, seperti keluar darah, darah dari kemaluannya gitu, kencingnya darah begitu, atau ee-nya batu jamrut, hah? virus corona yang jarang, pokoknya kalau keluar dari situ wajib istinja. Yang umum maupun yang jarang, kayak darah, darah wajib istinja. Tapi yang najis keluarnya nih, kalau yang enggak najis enggak wajib. Kayak mani, mani itu najis apa suci ya? Ini yang benar nih, mani. Suci ya. Kalau dilihat dari jidatnya, nih bapak-bapak ini kayaknya dari mani asalnya. Dari mani bukan? Iya. Kalau najis, oga selaman saya. Selaman orang najis. Gitu. Suci. Maka dari mani mah karena tidak najis, maka istinjaknya tidak wajib. Mani, mani suci, suci. Mani. Yang basah, kriteria yang keluarnya najis dan basah. Kalau enggak basah, mohon maaf, dia kering banget. Kering. Begitu mungkin makan pisang batu atau jambu biji. Jadi kering, enggak ada airnya. Ampe dia susah keluarnya. Ampe emak-emaknya palanya dikasih kukusan. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Orang dulu berarti. Itu begitu. Kalau kering enggak wajib. Sebab enggak basah. Enggak wajib. Yang basah yang wajib tuh. Begitu. Najis basah. Kering enggak? Kalau kering enggak wajib. Kalau enggak wajib hukumnya apa? Entar, enggak wajib. Jadi istinja itu hukumnya wajib bila yang keluar dari kemaluan kita depan atau belakang, umum atau jarang, keluarnya benda yang keluarnya najis.
Kalau yang enggak najis, enggak. Yang basah, kentut, enggak. Keluar kentut, wajib cebok enggak? Eh? Kenapa? Yang enggak basah, kalau buang angin, enggak wajib istinja. Sebab tidak mulawis. Bagaimana kalau buang angin plus plus? Eh? Apa namanya? Wajib enggak? Kenapa wajib? Plus plusnya ini yang bikin wajib itu. Plusnya. Kalau buang anginnya kagak. Jadi hukum istinja ini ada berapa? Ada lima. Istinja itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Dan memang hukum syara, ya begitu. Hukum syara. Apa itu hukum syara? Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwad'il wadi'. Hukum syara. Menetapkan sesuatu bagi sesuatu atau menyediakan sesuatu dari sesuatu dengan ketetapan ada yang buat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itulah hukum syara. Jadi hukum syara itu apa? Hitabullah al-muta'allak bi'af'alil mukallafina bi'talabi au bil ibahati awil wad'i lahuma. Yang namanya hukum syara itu firman atau sabda Rasulullah, firman Allah atau sabda Rasulullah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik bentuknya suruhan maupun kebolehan maupun juklak petunjuk pelaksanaan suruhan atau kebolehan. Kalau ngomong suruhan ada dua, ada suruhan untuk dikerjakan, ada suruhan untuk ditinggalkan. Suruhan untuk dikerjakan ada dua, ada yang diancam dosa namanya wajib, ada yang tidak diancam dosa namanya sunnah. Suruhan meninggalkan ada dua, ada yang diancam dosa kalau dikerjakan namanya haram, ada yang tidak namanya makruh, dan ada mubah. Maka hukum syara secara taklif ada lima: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kemudian ada hukum wad'i, ada sabab, ada syarat, ada mani'. Hukum syara. Maka ngomongin istinja saudara, ada lima hukum istinja dari apa yang ditulis oleh Fathul Mu'in dengan qaid-qaid yang beliau tulis. Pertama wajib, kan begitu. Kapan tuh kalau wajib? Bila mana yang keluar najis dan basah, itu wajib istinja, wajib sebagai syarat sah solat, kan begitu. Solat enggak bakal sah kalau enggak istinja, wajib. Kedua sunat,
kapan istinja itu sunat? Kalau yang keluar tidak basah. Seperti kering. Dua, sunat bila yang keluar basah tapi tidak najis. Keluar basah tapi tidak najis. Seperti apa? Mani. Kita cebok dari mani itu hukumnya sunnah. Di dalam Asbab an-Nadhair Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan kaidah fikih al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada perselisihan pendapat ulama itu adalah hukumnya sunnah. Sunnah. Begitu. Dua sunat. Jadi sunat cebok kalau mani, karena mani basah, keluar basah tapi tidak najis. Dua, keluar najis tidak basah. Contohnya kering. Itu sunat. Enggak cebok enggak apa-apa. Enggak cebok. Wah, enggak enak. Itu urusan saudara, agama enggak ke situ. Itu urusan lifestyle, gaya hidup. Enggak masuk pada teori agama. Haram. Kapan istinja haram? Haram ada dua. Ada haram dan sah. Haram tapi sah. Sah jadi ceboknya, tapi dosa. Bila mana yang keluar najis dan basah menggunakan air dapat nyolong. Di depan rumah orang ada keran biasa buat nyuci mobilnya, dia kencing nggak pakai izin, cebok pakai itu, hukumnya haram. Hukumnya haram. Begitu. Haram hukum dosa. Hukumnya dosa. Mana yang haram tapi enggak jadi istinjanya? Ceboknya pakai roti. Sari roti. Roti itu menyerap enggak sih? Menyerap enggak? Suci enggak? Suci. Bisa nyerap suci. Cuman makanan. Jadi tidak sah. Dosa. Jualah aja sari roti. Apalagi jangan PPKM begini, lumayan lah nambahin kos-kosan mana kosong lagi. Begitu. Haram. Udah berapa tuh? 3. 4 makruh. Bila mana istinja dari buang angin. Kentut gitu. Cebok. Makruh dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kentut. Mana malamnya habis makan ubi cilembu 7.000 sekilo. Begitu. Waduh, sama telur asin. Buang angin cebok mulu. Habis air. Mana jarang ngisi kotak amal masjid. Habis. Makruh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghirnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istanja min rihin falaysa minna. Siapa yang cebok
gara-gara keluar angin, maka bukan umat terbaik kami. Ini berlebihan. Makruh. Bagaimana kalau plus-plus ini lain? Ada plus-plusnya ini. Itu mewajib. Wajib. Plus-plus. Kelima, mubah. Kapan istinja itu mubah? Bila cebok dari yang keluar tidak najis, tidak najis, bukan daripada dua kemaluan, pantatnya lengket, kering, keringetan pantatnya, mungkin habis main sepeda ke Green Lake, tau Green Lake ya? Begitu main sepeda, pantatnya basah, kok pantat saya basah? Tapi bukan netes dari itu, bukan, cuman keringat doang. Itu mau disiram, hukumnya boleh, enggak disiram enggak apa-apa, wong keringat. Begitu, itu mubah. Maka istinja itu hukumnya ada lima, asal hukumnya wajib istinja. Dari mana nih wajib? Di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Abu Dawud riwayatkan, di dalam Sunan Abu Dawud, Al-Imamun Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, juga Al-Imam Ad-Darqutni di dalam Sunan Ad-Darqutni, beliau bilang hadza hadisun sahihun, semuanya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Kata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yatatayyabu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang kamu pergi ke jamban, buang hajat maksudnya, kencing, maka hendaklah, kuduklah membawa tiga batu untuk cebok. Tiga batu memadai untuk dia. Kata Nabi, hendaklah bawa. Maknanya hendaklah bawa, lam itu namanya lam amar, lam perintah. Di dalam usul fiqh dijelaskan, al-amru idza tujurrida anil qarina unsurifa lil wujub. Sabda Nabi, falyadhhab amrun, wal amru idza tujurrida anil qarina unsurifa lil wujub. Kalimat hendaklah bawa, kudu bawa, itu namanya perintah. Perintah itu maknanya wan, maka di fikih ditulis yajibul istinja, istinja wan, wajib istinja. Enggak boleh kalau orang enggak istinja itu. Wajib istinja. Lalu saudara, kapan istinjanya? Kan wajib ceboknya. Pertanyaannya, mulai kapan wajibnya?
Maka para ulama menjawab, la alal faur, tidak mesti langsung, enggak, langsung cebok enggak wajib, ceboknya wajib. Begitu. Kayak solat itu langsung solat enggak wajib, tapi solatnya wajib pada waktunya. Begitu. Istinja itu begitu, saudara. Enggak wajib buru-buru itu kontan, langsung enggak diwajibkan oleh agama. Boleh saja saudara enggak buru-buru. Boleh. Sudah. Subuh. Subuh. Habis kemudian harus ke pasar Lembang. Pasar aja. Enggak apa-apa. Sepeda dulu. Iya. Boleh main sepeda dulu, boleh. Enggak apa-apa. Enggak wajib buru-buru. Istinjaknya, buru-burunya enggak wajib. Begitu. Tapi enggak enak, saudara kan kerjain juga pakai pura-pura. Mungkin kan saudara kebayangnya dia kan sering kencing, saudara di lapangan bola kencing, ser aja di situ. Air kagak ada di tengah tol, enggak ada, pakai air radiator melepuh. Benar enggak? Dia langsung aja main masukin aja. Ada enggak yang model begitu? Tuh banyak. Yang mana orangnya? Tuh. Agama juga udah nolongin kita. Emang Islam ini sempurna. Yang belum sempurna pemeluknya. Begitu, pemeluknya itu kurang paham tentang Islam. Jangan sampai kita yang kagak paham ngajakin orang supaya kagak paham. Salah. Islam sempurna. Begitu. Udah rapi, tinggal kita cari aja. Itu kitanya ini nih, biar sempurna cari. Bila Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, akmaltu maknanya kamal, atmam namanya tamam, tapi sempurnanya beda. Kalau kamal tidak perlu ditambahi, kalau atmam sempurna tapi bisa masih ditambahkan lagi. Ini bahasa aja udah beda. Allah ngomongnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum nikmati, kagak ada akmaltu, ada atmamtu, biar kata sempurna. Beda. Kudu ngaji bahasa. Kalau enggak bisa hancur Islam. Oleh muslim juga. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam hancurnya muslim juga. Maka kita jadi muslim ini biar sempurna ikut Islam. Ngaji yang rapi. Biar kita jangan ngacak-acak Islam. Jadi rusak. Begitu. Udah tahu Islam tu rahmatan, bukan fitnatan lil alamin. Ini mau jadi fitnah. Kita harus pahami. Jadi enggak wajib buru-buru. Kapan wajib buru-burunya? Tiga. Ini wajib buru-buru. Satu, kalau mau mengerjakan sholat dan semacamnya, tawaf. Kita mau sholat nih, habis pengen sholat duha subuh jam 7. Ya kalau pengen sholat duha karena mau sholat, wajib cebok buru-buru. Nanti kalau enggak, sholat yang enggak sah. Begitu. Tapi saya pokoknya enggak mau duha, maunya dohor aja. Enggak wajib. Gitu. Enggak enak. Itu urusan Anda. Enak enggak mah. Agama kagak wajibin. Buru-burunya tuh kagak
ceboknya mah wajib. Begitu. Kalau mau sholat, karena memang suci adalah syarat sholat. Tawaf begitu, tawaf, nggak apa-apa. Istinja, kayak sama ibu-ibu men lah. Kemudian atau kena kencing anaknya, nih sarungnya kena kencing anaknya jam 7, nggak usah salin. Udah itu aja kering, ntar dikencingin lagi yang bocah. Kering ntar kencingin, dohor baru ganti, kan hemat. Sama air, hemat nggak? Daripada copot lagi, mana kencingin 10 kali dari pagi sebelum dohor. Lah kan udah 10, boros. Biarin aja. Agama itu ringan. Begitu. Anaknya jadi pempes begitu. Habis kencing ya biarin aja, entar kering, kencing lagi di situ. Kan begitu. Apa-apa. Islam itu enak mengenakan. Begitu. Doa kalau kita khawatir kena najis kemana-mana najisnya nih. Jadi kalau enggak cebok buru-buru, paha juga jadi najis, dengkul juga najis, begitu. Kemana-mana bakalan najis, namanya tadamukh, berlumuran najis. Itu mah wajib kalau khawatir begitu. Biasanya yang model begini kan menceret ya kan. Itu mah wajib biar enggak kemana-mana. Wajib apanya? Istinjanya, segeranya. Istinja kan udah tadi, wajib istinja. Segeranya wajib, segeranya wajib. Tiga, kalau waktunya sempit, ibarat dohor sampai jam 3, kita jam 3 kurang 10 menit. Ini kalau enggak cebok belum sholat zuhur, waktunya sudah mepet. Ini nih di situ wajib buru-buru. Di luar itu enggak wajib buru-buru. Urusan kurang resep itu urusan saudara. Agama enggak begitu, maka prakteknya kita pakai kalau kencing. Mau cebok air enggak ada. Begitu, yang ada orson. Kan begitu. Begitu pokari enggak ada. Air ada, air radiator. Udah masukin aja, dohor masih lama ini lah, baru jam 8. Begitu. Enggak apa-apa, Tapi ingat, kita belum cebok lah, celananya najis. Iya nanti dicopot urusan sholat. Ini kan gak ngomongin sholat dulu, ngomongin wajib cebok buru. La alal faw. Wajib istinja tuh enggak mesti buru-buru. Enggak mesti buru-buru. Istinja tuh bimain. Alatnya pakai apa? Segini aja kali ya. Udah banyak nulisnya. Udah, ya udah dah, segini aja. Kalau udah banyak mah. Ntar ulangi lagi aja tulisnya jauh. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar jam 12 silakan baik.